Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar supaya channel ini berkembang dan istilahnya menyebarkan kebaikan-kebaikan. So, di sini ada sebuah video, yaitu kisah To Imam Kaki Karaoke datang kenduri kawin belasah sampai 5 lagu Ustaz Badli Syalauddin. So, ini dari channel Tazkira Ustaz. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Linknya ada di deskripsi guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. Alright. Sudah lama ya kita tidak membuat video guys. Saya selalu bawa contoh hidup umpama 5 jari. Jari ibu ni pemimpin. Kenapa pemimpin jari ibu? Sebab pemimpin ibu jarinya mahal. Tuan-tuan kalau jumpa pemimpin dia buat macam ni lulus peruntukan. Jangan main-main. Pemimpin ni mahal. Jangan minta yang lain-lain ni, jari ibu tak laku semua. Saya jaga masjid, masjid negeri. Masjid negeri Pahang, masjid negeri Sultan Ahmad I. Masjid saya ramai menteri datang semayang. Kalau datang Kuantan, dia semayang masjid negeri. Kami bila 3 hari sebelum menteri sampai, protokol maklum. Jadi kami pun ambil kesempatan lah. Bila menteri datang, ulur surat terus. Buatlah apa-apa, minta bilik Bilal ke, bilik imam ke, aircon apa yang patut. Ada sekali Datuk Seri Azmin Ali datang. Dia masa tu dia menteri awal ekonomi zaman PH dulu. Aha. Datang semayang. JKR apa ni, protokol maklum, kita buat surat. Minta wiring dengan PA system. Buat surat, JKR sebut harga lah, telus lah, tak ada tipu-tipu punya. JKR bagi sebut harga, minta. Buat surat. Jumpa dia habis semayang, bawa masuk bilik VIP, bagi dia minum air, makan apa. Datuk Seri, masjid ni PA system tak berapa syok lah. Bila batuk tu tak ada suara, tak syok. Habis macam mana? Ni surat ada. Terus ulur tuan-tuan. Panggil orang JKR. Tengok. Wah. Okey. Dia buat macam ni. Lula tuan-tuan. 3 juta dapat. Don't play-play. Eh, menteri 3 juta sikit lah. Tu KSU punya lain je. 3 juta kan ni. Menteri bilion. 3 juta ni dia senyum ya. Ha. Macam 300. Ibu jari dia mahal. Jangan main-main. Baru ni Perdana Menteri. Datang semayang. Singgah semayang Jumaat. Protokol maklum, kereta Perdana Menteri ni lagi lubuk besar. Buat surat. Kata apa ni lagi nak minta lah dunia. Nak minta untuk masjid, minta lah pejabat. Sebab Bilal tidur kat speaker je. Kesian ke Bilal tidur kat speaker je. Kena gigit dengan tikus. Buat surat, panggil kontraktor. Kira sekaki 150. Main tembak gitu je. 150 sekaki, ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. 250 ribu. Pejabat, tak adalah besar sangat. Tanya dengan JKR, JKR endorse. Datang PM. Terus hulu. Datuk Seri Amin adalah masa tu. Hulukan. Amin pejabat apa ni? Untuk Bilal, Datuk Seri. Sian Bilal tidur atas lantai sebelah ekor, sebelah speaker je. Tak ada bilik. Imam ada bilik. Dia senain lulus. KPICU. Lulus. Ini macam. Dia buat ini macam. Lulus. RM250,000. Jangan main-main. Jari ibu dia mahal. Dia buat macam ni, lulu. Betul. Tapi RM250,000 Perdana Menteri sikit sangat bagi dia. Betul. Itu bukan level Perdana Menteri. Itu level yang berhormat maksudnya. Tapi saja minta. Ni, mahal ibu jari. Pemimpin. Jari telunjuk ni siapa? Jari telunjuk ni orang kaya. Dalam negara, dalam kampung, dalam kawan-kawan, kena ada seorang orang kaya. Bahkan kalau nak buat masjid pun, jangan mensyarat semua ustaz semua. Kalau nak buat masjid, nak buat hospital, panggil ustaz je mesyuarat, tak siap masjid. Betul. Sebab semua buka kitab. Dari mazhab Syafi'i, mana, bila nak buat, asyik bincang kitab, dia halal, haram, ngadap kiblat, tak ngadap kiblat. Dia kena ada seorang kaya, kerjanya sign check. Lepas kita dah buat kira-kira, panggil arkitek, engineer, Datuk, ini benar. Okey, lulu, dia sign. Dapat masjid sebiji. Orang kaya mahal. Kenapa orang kaya ibu telunjuk, jari telunjuk? Sebab orang kaya kalau dia tunjuk, jadi. Orang kaya telunjuk dia mahal. Dia pergi ke kedai, dia tunjuk barang, Cina hantar ke rumah. Okey, you hantar rumah dulu boleh tak? Boleh Datuk, dia mesti hantar punya. Jari kita tak laku. Habis bulan, harga pun tak dapat kadang-kadang. Jari kita. Ha, ni jari tengah, saya tak angkat tinggi kalau ambil gambar, fitnah. Ini jari tengah. Betul. Jari tengah ni siapa jari tengah? Ini ulama, agamawan. Ulama dia tidak boleh menyebelah.
Okay. Dia mesti di tengah-tengah. Betul. Dia ada, dia tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Sebab agamawan kalau dia menyebelah, orang yang sebelah lagi tak boleh guna dia. Apatah lagi kalau kita imam, bilal, hakim, qadi, itu memang tak boleh. Dia mesti milik umat. Ni ulama di duduk tengah. Allah. Yang ni jari mana? Siapa umpama jari mana? Kaum muda, pemuda, puteri, belia, belia manis. Mereka ni orang muda ni jari manis. Kenapa mereka umpama jari manis? Pertama kerana jari manis ni umpama kalau cincin biasa pakai di jari manis. Apa sebab? Cincin ni simbol harapan. Artinya pada orang muda kita letak harapan. Maaf tuan-tuan ya, yang dah berumur-berumur. Orang tak letak harapan pada orang lama dah. Orang letak harapan pada orang muda. Mana ada orang letak harapan pada orang maghrib-maghrib ni orang tak letak harapan dah. Orang letak harapan pada orang muda. Baik tu tuan-tuan, kalau dengar ucapan pidato, saya tak pernah dengar ada orang baca ucapan berapi-rapi di atas pentas. Pakcik-pakcik harapan bangsa. Makcik-makcik lah harapan negara. Saya tak pernah dengar. Tuan-tuan pernah dengar? Mana ada, bukan kita nak menafikan. Kita payahlah nak letak harapan pada orang lama. Payah. Harapan orang letak pada orang muda. Betul. Walaupun belum tentu boleh harap. Tapi kita letak harapan pada dia. Sehingga Soekarno kata-kata yang terkenal, pemuda harapan bangsa. Pemudi harapan pemuda. Berikan aku 10 pemuda akan ku gegarkan dunia ini, kata Soekarno. Betul. Bagi dia 10 orang je muda. Tapi berikan aku 10 orang tua akan ku gegarkan Gunung Merapi. Boleh juga. Pergi Gunung Merapi bolehlah. Ah, ini orang lama janganlah kecil hati pula. Tidak. Ini harapan. Betul. Harapan. Betul. Cuma orang muda janganlah samseng pula. Wah, dengar tu. Orang tua, dengar tu. Janganlah samseng pula. Dia orang tua kita panggil, orang muda kita panggil pemuda. Orang tua panggil petua. Dia banyak petua. Jadi jangan dia haka lagi. Dia banyak pengalaman. Betul. Pengalaman dia tak boleh jual beli. Dan orang zaman muda juga, jari manis ni, dia ertinya zaman muda, zaman paling manis. Manis dikenang. Ibu-ibu paling cantik zaman muda ke zaman sekarang? Zaman muda lah. Zaman sekarang pun cantik tapi lutut pun lain macam lah. Lain macam naik tangga. Ni contoh. Masa ibu-ibu masa muda duduk tepi jalan, berapa kereta horn? Masa Sweet 17, banyak kereta horn kan. Bas, lori, berdoza, BO, lori JKR, semua horn kita. Sebab Sweet 17. Tunggu nanti umur 71, berdiri tepi jalan senyum, orang lari. Keluar berita ada hantu. Punyalah teruk. Tuan-tuan zaman bila paling gemilang? Muda lah. Ya, betul. Zaman sekarang okey, pergi gaun. Kerja sikit-sikit gaun. Sikit-sikit gaun. Sikit go out tak daya juga. Zaman muda kita main bola macam mana? 90 minit tak ada pancitnya. Atas bawah. Sekarang pun main bola. Curi ayam lah. Duduk kat gol. Tak larat. Main badminton pun ucap 2 kalimah syahadah dulu. Takut mati. Siap ambulans lagi tunggu. Allah. Maknanya zaman muda, zaman manis dikenang. Betul. Zaman kita rock, zaman rock kapak. Kita syok ingat seluar bell bottom. Suka. Tapi benda tu tak berulang kembali. Baik tu orang Allah. Muda, jari manis. Jari paling hujung, kelengkeng. Kelengkeng ni siapa? Kaum wanita. Kenapa wanita duduk pada kelengkeng? Kelengkeng ni jari yang paling kecil. Tapi walaupun dia paling kecil, dialah paling mantap. Banyak kerja yang jari lain tak boleh buat, kelengkeng boleh buat. Tuan-tuan kalau gatal hidung, gatal telinga, ni ibu jari tak boleh pakai. Yang paling syok ni, kelengkeng. Artinya kaum wanita, ada benda yang kita orang lelaki tak boleh buat. Okay. Dia boleh buat. Kalau majlis-majlis ngumpul orang, jangan harap daripada orang lelaki. Biarlah orang perempuan buat. Dia punya buat lain. Ni nasib baik kita buat di dewan wedding. Kalau buat di dewan tempat lain, habis dihias macam-macam. Siap bunga telur ni macam-macam. Dia orang ada sentuhan-sentuhan yang orang lelaki tak boleh buat. Saya bawakan analogi ini. Kalau 5 jari ini digenggamkan, dia akan membentuk penumbuk yang sangat padu, yang okay. Boleh melombakan apa saja. Tapi kalau salah satu terbungkai, kita buat program orang kaya tak ajak. Kita buat program misalnya tak ajak orang muda-muda misalnya.
Kekuatan apa kita boleh buat dengan tangan macam ni? Tak ada kekuatan. Betul. Nak tumbuk orang pun orang tak takut. Jolah tumbuk dengan aku. Orang tengok, mabla pelumbuk macam tu. Artinya, kita kena kompak. Salah satu elemennya adalah pemimpin. Tapi tuan-tuan, bukan senang nak jadi pemimpin. Cakap boleh lah. Jadi pemimpin susah. Sama juga macam semayang. Tuan-tuan nampak imam senang. Tuan-tuan try jadi imam. Try jadi imam sekali. Nampak senang, tapi belum tentu lagi. Fatihah tak ingat pun ada. Panik. Ada. Ya, betul, baca ayat betul, yang biasa, betul. Tapi boleh jadi terlupa banyak. Banyak. Ayat-ayat yang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana panjang ayat yang sangat panjang. Padan muka. Betul sih. Tak jumpa berhenti. Lala makmum tegur, lakum di lukum tak ada maria. Lakum di lukum wali adil. Padan muka. Oi, ingat senang jadi imam. Sama jadi pemimpin. Tuan-tuan ingat senang. Susah. Sebab itu dalam pekah, nak melantik imam ada syarat. Imam semayang mesti akra'uhum. Kalau yang tu mesti cari yang paling pandai membaca. Kalau semua kampung tu pandai baca, fa'alamu bisunnah. Siapa yang pandai sunnah-sunnah Nabi. Kalau semua ikut sunnah, fa'akdamuhum hijratan. Siapa yang paling cepat hijrah, paling orang paling baik sekali. Kalau semua hijrah sedap, fa'akdamuhum sinnan. Cari yang paling senior sekali usianya. Imam pun ada kriteria. Tapi nak jadi makmum, tak ada kriteria. Siapa-siapa je boleh pergi masjid. Yang bodoh, yang cerdik, yang apa saja, gila pun boleh datang. Tapi nak jadi imam, ada peraturan-peraturan. Betul. Dia. Sehingga kan dalam fiqah, imam kalau dia tak disukai oleh makmum, rosaklah semayang imam. Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga golongan sembahyangnya tak terangkat dari kepalanya walau sejengkal. Yang pertama adalah rajulun amma qaum wa hum lahu karihun. Seorang imam yang jadi imam dalam keadaan makmum tak suka dengan dia. Don't play play. Jadi imam pun dia kena disukai oleh makmum. Tapi bukanlah makmum asal tak suka je terus imam berdosa. Dah. Tak suka atas sebab tu profesionalisme. Contoh imam sembahyang tapi bacaannya salah. Makmum tegur banyak kali, dia buat bodoh je. Orang buat memorandum suruh letak jawatan, dia tak nak letak jawatan. Sebab allowance banyak, yakin bagi 800.5. Campur dengan masjid bagi lagi gelebu-gelebak, mengajar takmir, mengajar lagi ada kafah, mengajar sikit, juru nikah, tok midui macam-macam. Dapatlah dia 5-6 ribu sebulan. Letak jawatan hilang mata pencarian. Campur pula tauliah dia, tauliah sultan. Dia tak nak letak jawatan. Dia buat keras je jadi imam. Makmum dah tak suka. Dia kalau dia semayang, semayangnya tak diterima oleh Allah. Allah. Semayang makmum diterima. Tapi mesti ada sebab. Contoh imam baca tak betul. Memang baca tak betul. Ada pernah berlaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang betul waladdallin dia. Kena panggil dengan kadi pejabat agama. Wak, kenapa baca panjang wak? Berapa harokat? 13 harokat. 13 harokat. Mana dia mengaji? Jangan wak ini gini-gini. Ah, saya dulu pesantren ni 13 harokat. Okay. Dia buat keras dia lagi. Ada? Ataupun pernah berlaku imam langgar etika imam. Awak imam masjid kampung, masjid daerah. Tapi Naib Johan snooker peringkat daerah. Rupanya imam kaki snooker. Tournament snooker dia masuk. Yang jadi Johan, Cina tokes luka tu. Dia Naib Johan. Orang ambil gambar. Yang ambil gambar pula makmum. Dia tengah melerap atas meja luka. Batang kiu tak ada, dia tu nerap. Ambil gambar, hantar pejabat agama. Panggil dia kali. Awak main luka ya? Main tuan. Awak tahu dah awak imam. Oh, imam tak boleh main luka. Ini legally right, morally wrong. Imam mana boleh main luka?
Ada imam karaoke, ada la ilaha illallah imam pula karaoke. Orang panggil dia baca doa, habis baca doa makan. Time kukiran kaki dia tak diam. Rupa dia bateri empuk ye-ye. Ni cerita ya, bukan sini, tempat lain. Tempat lain. Bila pengusir majlis ngusik, silakan tu imam kau nak nyanyi. Buatlah tolak-tolak sikit. Eh tengok laju bangun. Lima lagu dia nyanyi la ilaha illallah. Imam buat-buatlah tanda sikit. Kalau nak lepas gian pun tunggulah second phase. Orang dah balik baru nak kau nyanyi. Ini pukul 12:30 tadi itulah nyanyi lagu berori, tak betul. Pecat, tak boleh. Imam dia kena jaga nama baik dia. Betul betul. Sebab itu tuan-tuan, bukan senang jadi imam. Okey guys, dah selesai videonya. So, itulah tadi kisah Tok Imam kaki karaoke. Datang kenduri, kahwin belasah sampai 5 lagu. So, memang betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli Syah Alauddin. Memang sangat susah sekali kalau kita menjadi pemimpin. Terutamanya di sini adalah kita semua, laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Bagaimana istilahnya kita bisa membimbing keluarga kita, memimpin keluarga kita agar juga selamat di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya di sini guys, kalau istilahnya kita menjadi imam sholat ya kan, memang kena belajar lagi lah. Kalau kita belum pantas, kalau kita belum istilahnya bacaan kita belum bagus ya kan, maka kita kena membetulkan bacaan-bacaan itu sendiri. Kecuali apa namanya, susah kalau kita nak cakap, karena kita laki-laki ya, kena menjadi imam dalam keluarga kita. Ataupun ya paling sedikit lah, paling tidak kita memang menjadi imam di keluarga kita. Macam sholat berjemaah bersama istri, macam itulah guys. So dengan anak-anak kita menjadi contoh juga. Jadi jangan sampai kita membuat malu lah. Anak kita nak belajar ngaji tu kan, anak kita nak belajar ngaji, ibu tak boleh ngaji, ayah tak boleh ngaji, itulah teruk sangat. Jadi tak ada contoh dalam diri kita, dalam keluarga kita macam tu. Jadi ayah itu menjadi contoh kepada anak, ibu juga menjadi contoh kepada anak. Jadi kalau kita istilahnya rajin solatnya, maka anak juga akan rajin. Kalau kita pandai mengaji, maka insya Allah anak kita boleh kita ajar macam itulah. Macam mana anak itu boleh mengaji kalau istilahnya orang tuanya tak pernah mengaji kan? Dia belajar mengaji dekat ustaz, dekat surau-surau atau dekat musola. Tapi ketika di rumah tidak ada orang tuanya mengaji, maka dia akan malas juga. Tidak ada contoh yang baik daripada kedua orang tuanya. So terima kasih buat teman-teman semua. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel ini guys. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.